Kenalkan nama lengkap saya Mario Brogo Kristiana Abu dengan nomor NIM 1803.194. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang studi yang saya ambil, yaitu peran bintara pembina desa atau babinsa di setiap desa binaan. Yang pertama, peran pembina bintara desa atau babinsa di setiap desa binaan dan pengembangan wilayah binaan adalah koramil. Koramil sebagai salah satu pembina teritorial terdepan dalam melaksanakan misinya, bahwa dari Kodim merupakan manifestasi TNI Angkatan Darat yang termasuk salah satu sistem pertahanan dalam negeri, khususnya di darat sebagai komponen strategi dipersiapkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Misinya membantu pemerintah di bidang pertahanan keamanan. Babinsa di wilayah binaan, khususnya di berbagai daerah di Indonesia, merupakan unsur potensi wilayah geografis, demografis, dan kondisi sosial kewilayahan sebagai ruang, alat, dan kondisi dalam mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan negara, serta jalannya pembangunan nasional dalam pengabdian kepada Nusa dan Bangsa. Babinsa adalah pelaksanaan pembina teritorial yang berhadapan langsung dengan masyarakat, desa, serta dengan segala permasalahan yang penuh dengan kemajuan. Babinsa bertugas pokok melatih rakyat dan memberikan penyuluhan di bidang pertahanan negara serta pengawasan fasilitas atau prasarana untuk pertahanan negara di pedesaan. Sedangkan arti dari kata teritorial adalah bagian wilayah atau daerah hukum satu negara dengan batas-batas tertentu. Teritorial berarti sebagian dari permukaan bumi terdiri atas daratan, perairan, dan ruangan negara dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh suatu negara sebagai wilayah nasional, baik yang bersifat material maupun spiritual. Pembina teritorial adalah segala usaha, pekerja, dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengembangan, penerangan, serta pengadilan potensi wilayah dengan segenap aspeknya dalam rangkaian menjadikan kekuatan wilayah sebagai rak atau ruang, alat, dan kondisi. Juang pun yang dipentingkan kepentingan pertahanan negara yang nantinya menunjukkan kemanunggalan dan rakyat guna mengusung tugas pokok dan tentara nasional Indonesia. Pembina teritorial dapat dilaksanakan oleh TNI secara berdiri sendiri maupun bersama-sama dengan unsur-unsur di luar TNI untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan kekuatan pertahanan yang meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan kedudukan serta terwujudnya kemanunggalan TNI dan rakyat. Pembina ketahanan wilayah, kegiatan dan tawil merupakan bagian dari penyelenggaraan binaan teritorial, meningkatkan kepekaan, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi setiap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Pelaksanaan bintawil secara umum diimplementasikan melalui kegiatan yang dimensinya adalah pembina karakter masyarakat dan generasi muda yang bertujuan untuk membentuk moral dan jati diri serta budi pekerti dari masyarakat dan generasi muda. Yang terakhir, nilai-nilai bela negara, A. Cinta tanah air, B. Sadar berbangsa dan bernegara Indonesia memiliki sikap sadar bertanah air, dan keyakinan akan kesatuan Pancasila, dia rela berkorban untuk bangsa dan